soal latihan soal pada bab animalia. Nah, mari perhatikan gambar daur hidup Solenterata berikut. Fase reproduksi generatif pada kelompok hewan Solenterata dilakukan oleh struktur nomor A1, B2, C3, D4, E5. Nah, sekarang kita lihat pada soal yang ditanyakan adalah fase hidup generatif, di mana fase hidup generatif ini merupakan fase ketika hewan atau makhluk hidup tersebut melakukan yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Kalau misalnya ada pembuahan, berarti dia melibatkan dua organisme, organisme betina dan organisme jantan. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau misalnya organisme betina, berarti dia mengeluarkan ovum. Kalau organisme jantan, berarti mengeluarkan sperma. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini, mana yang mengeluarkan sperma dan mana yang mengeluarkan ovum. Nah, di sini ada nih, terlihat ini adalah sperma dan ini egg atau ovum bersatu menjadi yang nomor 2 ini berupa zigot. Berarti fase mana yang merupakan fase generatif atau fase kawin, yaitu fase nomor 1, yaitu pada fase medusa. Ya, jadi jawabannya yang melakukan fase generatif atau fase kawin pada hewan Solenterata adalah fase nomor 1, yaitu fase medusa.